Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya, di mana presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelum memulai presentasi, lebih baiknya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hilmi Rais Syarifuddin. NIM saya adalah G211-19007. Oke. Mari kita mulai presentasinya. Di sini tertera bukalah program EMU 8080. Oke. Mari kita buka. Oke, lalu buatlah diagram alil suatu program yang bisa mengkonversi suatu bilangan desimal ke bilangan biner atau desimal ke bilangan ke heksadesimal. Oke. Di sini saya sudah membuat program tersebut. Mari kita buka open Rack 6. Open. Nah, ini adalah program yang saya sudah buat. Lalu buatlah programnya sudah tadi. Jalankan program yang sudah Anda buat. Oke, saya akan jalankan program yang saya sudah buat. Oke, run. Nah, mari kita tunggu sebentar. Lumayan lama ya. Oke. Langsung kita run program ini. Nah, yang muncul adalah ini 8 bit, 16 bit dan selesai. Masukkan pilihan Anda. Oke, kita masukkan. Kita masukkan 8 bit. Nah, yang keluar dari program ini adalah desimal ke biner, desimal ke heksadesimal, biner ke desimal, biner ke heksadesimal, heksadesimal ke desimal, heksadesimal ke biner. Oke, selesai. Masukkan pilihan Anda. Oke, ini kita mulai masukkan. Kita coba ke yang desimal ke heksiman, ke heksadesimal ya. Oke. Nah, ini kita disuruh untuk memasukkan angka desimalnya. Oke, kita coba 20. Klik enter. Hasil dari konversi heksadesimalnya adalah 14. Nah, di sini ada sebuah program untuk mau mengulangi program tersebut atau tidak. Oke, kita pencet, coba kita T. Oke. Nah, muncullah ini. Jadi kalau semisal ingin memulai lagi, putaran lagi. Ya. Nah, oke, sekarang kita coba ke lagi yang 8 bit. Oke, 8 bit 1. Ya, nah, keluar lagi ini. Nah, coba kita langsung coba yang heksadesimal ke desimal. Oke, berarti angka yang 5 terus keluar lagi, masukkan heksadesimalnya. Coba kita mau masukkan angka berapa? Coba kita masukkan angka 12. Enter. Nah, yang keluar adalah ini. Hasil konversi desimalnya adalah unsigned 18 dan sig 18. Mau ulangi lagi enggak programnya? Oke, kita ya aja. Nah, kembali lagi kan. Nah, mungkin presentasinya cukup sampai di sini aja. Nama saya Hilmi Rais Syarifuddin. Mohon mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.